Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini bahas tentang keep happy. Gimana caranya biar kita selalu tenang menghadapi masalah? Biar tenang ketika kita tahu nilai kita kayaknya anjlok. Biar tenang pas kita tahu judul kita ditolak. Lamaran juga sama di hari yang sama lah gitu. Pagi judul ditolak, malam lamaran ditolak. Selama Allah gak nolak kita kan masih aman nih. Karena apa yang di sisi Allah lebih baik. Gimana caranya kita biar gak panikan ketika ada masalah. Walaupun sedih, itu fitrah manusia sedih. Cuman ada yang sedihnya wajar, ada yang sedihnya sampai berlarut-larut atau putus asa. Bentuk keputusasaannya macam-macam. Ada yang putus asa dengan bunuh diri, loncat dari jembatan, ternyata gak meninggal, gagal bunuh diri gitu kan. Ada yang putus asanya dengan cara ngelakuin perbuatan dosa, kayak mencuri atau udahlah saya mah gak mau peduli lagi dengan hal haram, yang penting saya ambil aja semua proyek gitu. Nah ini putus asa. Ada yang putus asa dengan gak mau lagi bertaubat. Dia ngerasa, aduh kayaknya saya gak pernah nasuhan nih taubatnya. Taubat, ulangi lagi, taubat, ulangi lagi. Kenapa kita berputus asa minta ampun ke Allah, padahal Allah gak pernah putus asa mengampuni kita, kan aneh nih. Allah tuh gak pernah putus asa mengampuni kita. Gak pernah bosan menerima taubat kita. Allah gak pernah bilang, ah lo datang ntar pasti besok buat lagi. Enggak. Padahal Allah maha tahu kita mungkin besok masih ngelakuin dosa yang sama. Asal kita datang, Allah langsung terima. Seolah-olah Allah tuh kayak husnuzon banget sama kita. Walaupun pastinya Allah tahu tentang apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Ini artinya, kenapa seseorang jadi putus asa, jadi berhenti untuk mencoba, jadi tidak lagi berharap apa-apa, jadi pesimis, jadi tidak survive dalam masalah, jadi penuh khawatir menghadapi hidup. Ada masalah dikit kayaknya udah kiamat dunia, padahal kuota habis doang nih. Ah langsung, aduh kuota habis jam 11 malam. Biasanya kan jam 11 itu jam chatting tuh sampai jam 1. Atau jam 11 malam kuota habis, padahal tadinya pengen ngebangunin dia. Iya dia gitu kan. Jam 2. Gampang, pakai aja kuota doa. Ya Allah bangunkanlah dia. Tiba-tiba dia tetap bangun. Dia bangunin kita akhirnya. Ini bisa aja terjadi. Yang jelas, gimana sih cara biar kita keep happy, tetap bahagia, walaupun gak bisa jalan-jalan jauh. Tadinya pengen jalan sama teman-teman, ternyata duitnya gak cukup. Kita lihat teman-teman kerjanya traveling aja. Ke Lombok, ke Batu Karas, kerjaannya keliling aja. Dan kita, aduh pengen juga ngeliat pantai misalnya, ke gunung, touring sama teman-teman. Ternyata, tapi saya gak punya motor, saya gak punya uang, saya gak punya waktu, dan seterusnya. Bisa gak kita tetap bahagia seperti mereka, walaupun gak ngerasain pengalaman-pengalaman asik seperti yang mereka rasain? Gimana caranya biar ketika kita sujud itu sama nyamannya dengan ketika kita tidur di atas pangkuan istri? Belum ya? Gak tahu sih rasanya. Pokoknya itu keren banget loh. Salah satu yang bikin saya kalau gak bisa tidur itu, tipsnya adalah tidur di atas pangkuan istri, langsung tidur. Cuman masalahnya susah bangun. Nah ini nih, gimana caranya kalau kita sujud rasanya senyaman itu? Gimana caranya? Bukankah kita selama ini mungkin, kita atau saya lah, pas sujud pengen cepat bangun? Gimana caranya sujud gak bangun-bangun? Pas kita sujud, aduh pengen lama gitu sujudnya teh. Terutama kalau sholat sendiri. Kalau sholat jamaah memang gak boleh. Kenapa? Karena hajat orang beda-beda. Nabi kalau sholat jamaah mah standar-standar aja. Tapi giliran sholat sendiri, itu sampai orang kewalahan ngikutin Nabi. Dan itu bukan cuma Nabi, sahabat juga kayak gitu. Siti Aisyah,
istri Nabi itu. Siti Aisyah itu pernah sholat duha kurang lebih 4 jam, itu cuma baca satu ayat doang loh. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Dia baca sendiri, agak keras karena dia di dalam rumah sendiri. Lewat seorang sahabat lewatin rumah Aisyah mau ke pasar, mendengar oh Aisyah lagi sholat. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis. Akhirnya sahabat ini pergi ke pasar. Dia belanja segala macam, balik lewat lagi rumah Aisyah setelah kurang lebih 2 jam. Pas dia lewat lagi rumah Aisyah, dia masih mendengar Aisyah membaca kalimat famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Nangis lagi. Jadi satu rakaat dengan satu ayat itu bisa 2 jam, 3 jam yang dilakukan oleh para sahabat. Kenapa kok betah banget? Sama kayak kita betah banget nonton film, betah banget dengerin musik kesukaan kita, diulang-ulang lagu yang sama kan ya. Mungkin satu lagu itu durasinya sebutlah 2 menit setengah, 2,5 menit. Tapi diulang-ulang bisa sampai setengah jam mendengar lagu yang sama. Bukan satu album, satu lagu. Kenapa kita betah? Nah gimana caranya? Kita juga dapat kebetahan kayak gitu ketika dengerin bacaan Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran sendiri, ketika kita sholat. Sampai ada istri Nabi sholat sambil ngikat badannya di dinding. Jadi dia bikin tali ke dinding gitu, terus dia ikat badannya, sehingga kalau dia udah gak kuat lagi, dia bersandar dengan ikatan tali di badannya, saking lamanya berdiri sholat. Coba bayangin, berarti kan semalaman tuh. Kalau udah gak kuat, dia berdiri itu sambil badannya keikat di tali. Dan Nabi melihat itu menangis karena melihat kesungguh-sungguhan para sahabat dan sahabiat dalam beribadah kepada Allah. Dan itu bukan paksaan siapapun. Nabi gak pernah maksa kayak gitu. Mereka sendiri berinisiatif. Jadi tutorialnya dibikin sendiri gitu. Duh, saya sholat kalau malam-malam kayak gini jadi agak gak kuat. Atau saya lagi sakit nih, lagi lemes nih, lagi kurang makan. Ya udah deh, agar tetap bisa berdiri, dia ikat tali, dia ikat ke badannya, terus berdirinya kayak orang-orang setengah sadar gitu. Nah ini menunjukkan ada kenikmatan yang luar biasa yang mereka dapetin ketika mereka dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana sih caranya biar kita bisa kayak gitu? Gimana caranya kita entertain kita itu adalah zikrullah. Boleh-boleh aja kita entertainnya nonton film, dengerin musik-musik yang positif. Entertain kita mungkin chatting, entertain kita mungkin update status, entertain kita mungkin kepoin mantan misalnya. Boleh-boleh aja selama masih wajar. Tapi bisa gak entertain kita yang lain itu zikrullah? Dengan mengingat Allah kita jadi terhibur gitu. Dan itu entertain luar biasa pahalanya. Gimana caranya? Ini yang kita pengen belajar malam ini, sehingga kita bisa tetap happy walaupun dalam keadaan tadi akhir bulan, dalam keadaan habis diputusin, dalam keadaan ditolak, dalam keadaan bingung, galau, segala macam, termasuk habis pulsa, tetap bisa happy. Pas telepon, pulsa Anda tidak mencukupi, Masya Allah, gitu. Senyum gitu ya, bukan duh mana nih apa panik, biasa aja. Nah ini kita perlu belajar. Saya juga merasa butuh mempelajari lagi gimana caranya biar bisa ngerasain itu. Dan nasihatnya bukan dari saya, karena saya juga masih belajar, belum istiqomah-istiqomah amat nih. Tapi nasihatnya dari para ulama yang diambil dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah sebelumnya coba kita perhatiin dulu kisah tentang ketenangan dengan mengingat Allah tuh kayak gimana. Salah satunya ada di surat At-Taubah yang terkenal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها
وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Kalau kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah akan menolongnya, seperti ketika orang-orang kafir mengeluarkan dia dari kota Mekah pada saat dia menjadi salah satu di antara dua orang yang berdiam di dalam gua, yaitu Gua Sur. Ketika ia berkata kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar, dia di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah kamu khawatir, bersedih, takut, itu sama. Sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan rasa ketenangan kepadanya dan menolongnya dengan tentara yang kalian tidak bisa melihat, sehingga Allah menjadikan kalimat orang-orang kafir itu menjadi dikalahkan atau rendah, dan kalimat Allah adalah kalimat yang tinggi, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini kan kata-kata yang paling populer ya, la tahzan innallaha ma'ana. Tips pertama, kalau kita pengen bisa lebih tetap tenang, happy ketika kita dalam tekanan, adalah kita tuh memang harus punya sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini yang terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sekelas Abu Bakar yang imannya sampai ke derajat Siddiq, bukan cuma mukmin loh, Siddiqun. Kan ada mukmin, ada muttaqin, ada Siddiqin. Ini udah derajatnya Siddiq. Arti Siddiq itu udah enggak ada lagi keraguan di hatinya. Udah enggak ada lagi masalah sedikit pun. Ketika orang-orang ragu, Abu Bakar tetap yakin. Salah satu kasusnya pas Nabi pulang Isra Mi'raj, Nabi bilang bahwa saya baru pulang dari Palestina dan baru naik ke langit semalam. Diberitakan ini kepada orang-orang kafir Quraisy, tapi orang-orang kafir Quraisy enggak percaya. Lalu ketika para sahabat-sahabat lain mendengar, mereka kayak ragu-ragu gitu, benar enggak ya, benar enggak ya. Lalu ketika ditanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, lihat tuh teman kamu makin gila aja. Emangnya kenapa?" kata Abu Bakar. "Dia ngaku-ngaku baru pulang dari Madinah, dari Palestina. Dia ngaku-ngaku baru pulang dari langit. Katanya Isra dan Mi'raj semalaman, dalam waktu satu malam." Lalu Abu Bakar bertanya, "Siapa yang bicara kayak gitu? Dia atau kalian?" Kata mereka, "Muhammad yang ngomong kayak gitu langsung kepada kami." Kata Abu Bakar, "Kalau Muhammad yang ngomong kayak gitu, maka benar." Dia enggak mau tanya gimana caranya, berapa lama waktunya, kapan, siapa yang membawa dia. Enggak nanya apapun. Kalau Muhammad yang ngomong, maka itu benar. Ini artinya Siddiq, enggak banyak tanya, percaya banget. Kalau ayatnya kayak gitu, udah cukup. Kalau hadisnya kayak gitu, udah cukup. Kalau kata ulama kayak gitu, saya ikut. Enggak ada kenapa kayak gini dan seterusnya, enggak. Ini menunjukkan Abu Bakar itu orang yang sangat luar biasa imannya, tapi dia tetap manusia. Gimana pun imannya udah kuat, mantap, siddiq, ketika ada masalah, sifat dasar manusia itu keluar lagi, yaitu khauf, rasa khawatir, takut. Dan yang luar biasa, khawatir dan takutnya Abu Bakar itu bukan untuk keselamatan diri beliau. Abu Bakar itu khawatir terhadap keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan keselamatan Abu Bakar. Kalau kita mungkin khawatir terhadap keselamatan diri sendiri nih. Kalau Abu Bakar derajatnya khawatir terhadap, gimana ya Rasul, kalau mereka ngelihat ke bawah, ke kakinya, pasti kita akan ketahuan. Karena mereka sembunyi di sebuah lubang, enggak gua sih, kecil lubang di bukit Jabal Sur. Dan orang-orang kafir Quraisy sudah datang ke lubang itu, berdiri tepat di pintu gua. Kalau mereka ngelihat ke bawah, udah ketahuan tuh kelihatan Rasulullah sama Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, kalau mereka ngelihat kita sedikit aja ke bawah kaki mereka, mereka akan menemukan kita. Gimana ini ya Rasul? Saya khawatir terhadap keselamatanmu." Apa kata Nabi? "Ya Abu Bakar, ma dhannuka bitsnain, Allahu tsalitsuhuma." Wahai Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Allah yang ketiga di antara kita. Baru la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah bersama kita. Kata-kata ini kalau diucapkan oleh orang solih,
pada waktu yang tepat ketika kita ngalamin satu masalah besar, itu akan luar biasa memberikan efek ketenangan buat kita. Tapi waktu yang tepat, kalau normal-normal aja kayaknya agak-agak kurang ngaruh nih. Makanya kata-kata kayak gini itu timingnya tuh harus pas. Dan yang mengatakan orang yang memang punya aura kesolehan yang luar biasa. Sekelas Rasulullah kurang apa? Itulah sebabnya kenapa kita harus punya banyak, atau setidaknya kita punya seorang sahabat, seorang teman yang solih, yang sering mengingatkan kita. Minimal istri. Kenapa? Karena kalau kita galau dalam urusan kerjaan, nanti pas kita pulang ke rumah, yang akan bilang la tahzan innallaha ma'ana adalah pasangan kita, dengan nada yang lembut, dengan senyum yang khas, dengan dekapan yang mungkin penuh kasih sayang, itu benar-benar bisa bikin kita tenang. Gak tahu tenang karena kata-katanya atau dekapannya nih, enggak, saya juga bingung. Dua-duanya kali ya. Dia bilang la tahzan ya azizi. Panggilan buat suami bahasa Arabnya yang lembut tuh azizi. Bukan al-aziz ya, al-aziz mah nama orang. La tahzan ya azizi atau ya habibi atau ya albi. Albi itu artinya jantungku. Jangan dipakai deh, biar saya aja yang pakai itu. La tahzan. Jadi misalnya kayak suami galau tentang kerjaan. Mah, papa lagi galau nih. Kenapa, Pak? Di kantor itu kemarin kita ada tawaran proyek. Cuman proyeknya kayaknya cara untuk ngedapetin proyek itu, cara-caranya tuh agak-agak kurang baik gitu. Ada suap segala macam. Tapi itu proyeknya untung besar loh, Mah. Nah, kalau kita nggak suap, kita nggak akan dapat proyek itu. Ini gimana nih, Mah? Diambil nggak? Kan galau nih, udah istikharah belum mantap nih hatinya. Istrinya yang bilang, Papa, Allah yang kasih kita rezeki. Kalau Papa ninggalin sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Pasti dari booster ya, Mah. Nyontek gitu ya. Nah, kalau dia ngomong kayak gitu kan jadi mantap nih. Kayak saya juga pernah ngerasain lagi kayak sedih gitu, lagi galau karena satu urusan. Istri mengatakan, udah serahin aja sama Allah. Kan jadi mantap kan hatinya. Hal-hal yang kayak gini nih. Kalau belum punya pasangan, teman. Sehingga Nabi mengatakan almaru ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung loh kepada tingkat kesolehan temannya. Kalau temannya soleh, insya Allah dia akan terjaga oleh teman itu ketika dinasehati, diingatkan. Saya aja ngerasa banget yang kayak gitu. Ada masa-masa ketika saya kayak futur. Futur itu teman-teman artinya lagi lemah imannya. Mungkin banyak lalai, banyak main, sedikit manfaat. Walaupun ada juga banyak main, banyak manfaat. Itu mah tagline entah siapa akunnya gitu. Lagi futur nih ya, lagi futur. Lemah, ngerasa bangun tahajud kayak susah gitu. Ke masjid males, zikir gak khusyuk, tilawah Al-Quran gampang ngantuk. Jalan sama seorang teman saya yang dia bukan ustaz sama sekali. Bahkan dia ngakunya belajar ke saya. Gak tahu benar apa enggak, yang sejatinya mungkin saya belajar ke dia. Lagi jalan, setelin tilawah Al-Quran. Yang baca saya lagi tuh, CD tilawah Al-Quran saya. Saya kan gak pernah mendengar CD sendiri. Pas diputarin, itu siapa? Lah itu ustaz. Oh ya. Baca surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pas sampai di ayat-ayat tentang jahannam, tentang neraka, tentang apa? Walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih dan seterusnya, dia nangis. Dia nyetir nih, dia nangis. Saya ketika ngelihat dia nangis, saya dapat hidayah. Jadi saya dapat hidayah bukan hanya dengan mendengar bacaan itu, tetapi karena dikondisikan oleh seorang teman, saya ngerasa, duh, Masya Allah ya, dia yang dengerin bacaan saya bisa nangis, saya dengerin diri saya sendiri gak nangis, kan ada masalah nih. Akhirnya saya jadi insaf. Insaf itu kemudian istighfar, astagfirullah ya Allah, saya kayak ada masalah nih. Mulai belajar dari ya, Pak, gimana sih kok bisa kayak gitu. Ustaz kan lebih tahu ilmunya mungkin, tapi kalau pengalamannya Bapak pasti lebih tahu, rahasianya apa. Ternyata rahasianya emang dia orang yang gak pernah dengar yang lain selain mendengar bacaan Al-Quran. Jadi buat dia bacaan Al-Quran itu benar-benar entertain buat dia. Oh, berarti kita harus lebih banyakin lagi dengerin Al-Quran. Kalau kita dengar musik sekali, berarti dengar Qurannya 3 kali harusnya, baru masih agak-agak proporsional nih. Sehingga gampang kesentuh, hatinya itu mudah. Tapi pelajarannya tetap teman yang membawa kita kepada sesuatu. Ternyata triknya, pertama, mengingat Allah itu kan bukan cuma menyebutkan Allah, Allah, Allah,
Tapi ketika kita sedang dalam keadaan bingung, khawatir, galau, sedih, tertekan, panik, tiba-tiba teman kita mengingatkan kita kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Kalau bahasa sederhananya Al-Quran, la tahzan, innallaha ma'ana. Dan itu boleh diterjemahin ke bahasa yang lebih sederhana versi kita. Karena itu bahasa Al-Quran yang mungkin buat sebagian orang gak dapat nih, karena mungkin gak paham bahasa Arab. Jadi kalau teman kita lagi sedih, jangan bilang, la tahzan dong, innallaha ma'ana. Apaan tuh, lu baca Quran gitu ya. Gak ngerti kan dia? Kita bisa terjemahin, udah tenang aja, Allah yang bantu. Tenang aja, Allah yang beresin. Tenang aja, serahin aja kepada Allah. Allah itu sebaik-baik kita nyerahin sesuatu. Ngomong kayak gitu tuh, kena. Kalau timingnya pas kita lagi ngalamin satu masalah. Terutama masalah-masalah kayak masalah rezeki itu paling bikin kita sering panik, kehilangan sesuatu, ditipu orang, segala macam. Kita bilang, udah gak apa-apa, nanti Allah ganti yang dengan yang lebih baik. Allah yang ganti gitu. Allah yang ganti. Tenang tuh jadinya. Karena kita sedang mengetuk kembali imannya di saat dia sedang butuh-butuhnya iman itu. Dan itu butuh teman yang bisa mengingatkan kita. Sehingga Nabi bilang, ciri-ciri teman yang baik itu adalah kalau kita ketemu dia, dia bikin kita sering ingat Allah. Dia bikin kita sering ingat Allah. Coba teman-teman renungkan nih, coba dihitung-hitung. Kita kalau ketemu teman ngomongin dunia berapa sering? Terus ngomongin Allah berapa sering? Kan jarang banget kita ketemu teman ngomongin tentang Allah kan? Dan kayaknya gak tahu juga bahannya mau ngomongin apa tentang Allah. Kita ngomongin tentang Allah yuk. Ngomongin tentang Allah, apaan tuh? Kan bingung dia tuh. Maksud lo kul huwallahu ahad gitu. Atau ayat kursi. Berarti kita belum terbiasa bicara tentang Allah. Nah ini yang harus kita coba latih pelan-pelan nih. Kita lihai banget nih. Bisa smooth banget masuk ke tema tentang dunia. Bisa ganti-ganti topik dan semuanya tentang dunia. Tentang kuliner, tentang kerjaan, tentang jodoh, tentang kuliah, tentang pendidikan, tentang apapun. Tentang teman. Bisa dengan mudah dan seru gitu ngomongin tentang dunia teh. Dan itu bukan sesuatu yang dilarang memang. Cuman kok gak seimbang kita ngomongin tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Coba kita belajar cari teman yang udah sefrekuensi dulu. Arti sefrekuensi bukan sama-sama udah baik. Sama-sama udah niat pengen memperbaiki diri. Sama-sama udah punya tekad kita pengen hijrah nih. Lagi-lagi bukan merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Tapi yang udah sefaham. Supaya gak banyak perdebatan. Ajak dia ngobrol tentang Allah pelan-pelan dan secara bertahap. Gak bisa langsung ngejos. Gak bisa langsung, coba lo sebutin rububiyah asma Allah yang 99 apa aja. Itu mah cerdas cermat ya. Tapi kita ngomongin, Allah tuh baik banget loh kemarin gini. Allah, Allah, Allah. Allah aja yang diomongin. Sehari minimal kita ngomongin Allah itu sekali deh. Dan sekali itu jadi obrolan. Bukan cuma mention doang ya. Tapi obrolan gitu. Jadi diskusi. Sekali aja sehari. Dan gak harus lama, mungkin cuma 5 menit. Kalau kita gak bisa ngelakuin itu secara spontan, gak apa-apa di setting. Kita ketemu sama teman kita, kita bikin kayak program gitu. Kita kalau ketemu pokoknya harus sekali sehari ngomongin tentang kebesaran Allah. Coba digituin. Makin sering itu makin akan nanemin satu belief, faith di dalam hati kita. Sehingga ketika nanti kita ada masalah diketuk rasa iman itu, cepat baliknya. Berarti kita harus cari teman yang mau menasihati kita, bicara bareng kita tentang kebesaran Allah. Dan itu yang dilakukan Nabi Musa dengan Nabi Harun ketika berdakwah, yang Allah sebutin di surat Thoha. Nabi Musa mau berdakwah dengan kepada Fir'aun, minta teman supaya bisa mengingat Allah ketika lagi dalam keadaan marah. Soalnya Musa tahu, Musa itu orangnya marah. Kalau udah marah ngeri. Harun orangnya kalem, Wallace. Sehingga butuh seseorang yang bisa menahan amarah dan emosinya Musa. Sehingga kata Musa, ya Allah beri saya seorang teman yang bisa mendampingi saya dalam dakwah, yaitu Harun. Kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira, supaya kami sering bisa mengingat engkau. Artinya kalau Musa sendiri marah, lupa sama Allah. Tapi kalau ada Harun, Musa
istighfar, istighfar, astagfirullahaladzim. Gitu. Begitu juga nabi kecil. Ada dua orang nabi kecil sepupuan. Siapa dia? Isa dan Yahya. Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Anak kecil dua orang nih. Dua-duanya keren. Dua-duanya soleh. Dua-duanya ganteng. Dua-duanya idola. Selebgram lah di masanya. Pokoknya luar biasa nih dua orang. Cowok. Anak usia, kalau gak salah Yahya waktu itu umurnya udah sekitar 10 tahun. Isa baru lahir, berarti beda 10 tahun. Pas mereka ABG, beda 10 tahun tapi nyambung ngobrolnya. Pas mereka jalan kemana-mana berdua tuh, yang satu orangnya gampang tersentuh, nangis, yaitu Yahya. Yang satu lagi orangnya tegas, yaitu Isa. Sehingga kalau Isa lagi marah, Yahya yang mengingatkan Isa, tenang, tenang, tenang. Akhirnya tenang. Pas Yahya terlalu apa kayak baper gitu, aduh kasihan, kasihan. Yahya itu kan orangnya kasihan, gampang kasihan. Sehingga jadi agak-agak kurang tegas. Kata Isa, gak bisa gitu dong. Akhirnya diingatkan. Nah ini pentingnya teman. Nabi aja butuh teman. Kalau kita mau kepo dikit nih, kenapa sih Rasulullah memilih Abu Bakar untuk nemenin hijrah? Kenapa gak Umar gitu? Supaya aman. Hijrah bareng Umar, siapa yang berani ngejar coba? Umar berdiri depan Ka'bah. Ya ayuhan nas, ya ma'syara Quraisy, wahai manusia, wahai orang Quraisy, fa'lamu anni muhajir. Ketahuilah saya pengen hijrah, kata Umar. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di balik bukit itu. Ada yang berani? Diam semuanya. Coba Rasul kalau hijrah bareng Umar, enak kan? Wahai kaum, wahai orang-orang Quraisy, wahai manusia, saya sama Rasul nih mau hijrah. Siapa yang berani nunggu saya di balik bukit itu? Kalau enggak dia akan hilang kepalanya. Enggak ada yang berani kan? Kenapa Rasulullah milih orang yang lemah seperti Abu Bakar? Udah kurus, lemah, dan kaumnya kabilah yang lemah, Bani Taim. Bani Taim itu lemah kabilahnya, enggak seperti kabilahnya Umar bin Khattab. Kenapa bukan Umar? Kenapa bukan Hamzah? Hamzah itu pemanahnya para sahabat, pemanahnya orang-orang Mekah. Dan juga gak ada yang berani sama Hamzah. Hamzah mukul Abu Jahal di depan orang banyak, gak ada yang berani bales. Ketika Abu Jahal mukulin Rasul lagi sholat depan Ka'bah, Nabi lagi sholat, digebukin sama Abu Jahal. Dibelain sama Abu Bakar, Abu Bakar ikut digebukin. Akhirnya wajah Abu Bakar itu gak dikenali lagi, saking babak belur. Itu digebukin sama Abu Jahal dan teman-temannya. Ketika Hamzah dengar berita itu, langsung Hamzah pergi ke tempat orang-orang ngumpul, dicari mana Abu Jahal, dipukulin sama sama Hamzah sekuat-kuatnya sampai berdarah-darah Abu Jahal. Tapi orang Quraisy nggak ada yang berani balas, saking terpandangnya Hamzah. Kenapa nggak dengan Hamzah pamannya sendiri? Atau kenapa nggak dengan Utsman gitu, yang kaya raya, yang bisa memberikan fasilitas VIP untuk Rasulullah, naik mobilnya Alphard apa gitu, nyaman hijrah. Kenapa Abu Bakar yang udah jatuh miskin, fisiknya lemah, kabilahnya tidak dipandang? Kenapa? Karena Abu Bakar itu yang paling soleh di antara semua sahabat. Jadi pilihannya kesolehan, bukan kekuatan fisik. Kenapa? Kesolehan itu bisa menutupi kekuatan fisik yang kurang. Kenapa? Allah yang maha kuat. Kesolehan bisa menutupi kurangnya harta, Allah yang maha kaya. Kesolehan bisa menutupi kekurangan dari dukungan kabilah. Allah lebih banyak lagi dukungan dari langit dan bumi. Yang dicari oleh Rasulullah itu adalah teman yang soleh. Ya Ababak, temani saya hijrah. Siap ya Rasulullah. Hasilnya apa? Dikejar-kejar sama orang Quraisy karena mereka gak takut dengan Abu Bakar. Tapi ketika mereka mau ketemu dengan Rasulullah dan Abu Bakar di dalam gua, Allah palingkan wajah mereka dari melihat ke bawah kaki mereka. Allah punya banyak cara. Ada ulama yang bilang bukan cuma dipalingkan, tapi tiba-tiba merpati bikin sarang di situ laba-laba, walaupun ada perdebatan di antara ulama ini hadisnya sahih atau enggak. Yang jelas, yang pasti nih, Allah melindungi mereka dengan banyak cara sehingga enggak bisa ditangkap. Allah yang bertindak. Jadi butuh teman yang soleh. Walaupun nanti kenyataannya teman yang soleh ini malah ditenangkan oleh Rasulullah, bukan Rasulullah ditenangkan oleh dia gitu. Kan nyari teman yang soleh biar bisa menenangkan nih. Ternyata pas ada masalah, Rasul gimana? La tahzan, innallaha ma'ana, tenang, udah beres. Bisa gak kita coba latihan ini? Kalau kita berteman dengan seseorang, niat kita pengen saling mengingatkan, wa tawasaw bil haq, yaitu mengingatkan tentang Allah, wa tawasaw bis sab. Itu kayak gitu tuh ayatnya. Pertama haq dulu, kedua sober. Kalau nasihatnya udah benar, insya Allah sabar.
Jadi kalau kita pengen menasihati teman kita atau dinasihati oleh teman kita supaya lebih kuat, bisa tough, bisa survive dalam masalah, minta dia menasihati kita al-haq. Dan siapa al-haq? Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasaw bil haq artinya saling menasihati dengan nama Allah. Udah serahin aja sama Allah. Allah itu maha ini sebutin dengan bahasa sederhana. Langsung sabar jadinya. Langsung lebih kuat, lebih tenang. Itu yang pertama teman-teman, kita sering berteman dengan orang yang insya Allah dia yakin sama Allah lebih kuat daripada kita, imannya lebih mantap daripada kita. Yang kedua, gimana caranya biar kalau kita menyebut nama Allah, kalau kita sholat, kalau kita berzikir itu jadi lebih tenang gitu, lebih happy. Karena sebetulnya orang mukmin itu bahagianya itu ada di dalam hati. Kalau bahasa Ibnu Taimiyah, surgaku itu di sini. Surga orang mukmin itu di hati. Surga kita itu bukan rumah, surga kita itu bukan mobil, surga kita itu bukan pekerjaan, surga kita itu bukan tempat jalan-jalan, tapi semua itu kebaikan, kesenangan. Cuman surga kita ada di sini. Dan ini kita bawa kemana-mana. Jadi enggak susah menemukan surga teh. Aduh, bete nih kenapa? Enggak bisa jalan. Bete nih kenapa? Enggak bisa nonton. Bete nih kenapa? Enggak bisa nyaman di rumah. Bete nih kenapa? Gampang bete karena surga kita bertempat di sesuatu tempat yang sulit untuk kita jangkau. Harusnya itu jadi hiburan buat kita, bukan surga. Sedangkan surga memang adanya di hati. Ada masalah, Allah lebih kuasa, makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang Allah maha besar, masalah saya kecil dibandingkan Allah. Kalau dibandingkan kita, mungkin kita lebih kecil daripada masalah. Tapi dibandingkan Allah kita, Allah lebih besar. Allahu Akbar. Kita belajar Allah yang maha memelihara. Kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu gak usah ikhtiar, Ustaz. Ikhtiar, tapi jangan libatkan hati. Ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai tenaga fisik. Hati gak perlu berikhtiar. Hati itu bertawakal. Fisik kita berikhtiar, hati kita bertawakal. Jangan sampai hati kita ikut ikhtiar, ini bahaya nih. Kalau hati kita ikut ikhtiar, berarti kita lebih percaya kepada makhluk daripada Allah. Nanti akan mentok, kalau udah mentok putus asa, itu penyebabnya. Gara-gara hatinya baper dengan ikhtiar. Ketika jalan-jalan ikhtiar itu tertutup, hati kita jadi give up. Ah, nyerah aja deh. Sedangkan kalau hati kita gak ikhtiar, dia cuma tawakal. Jalan tertutup, dia masih bilang, Allah maha kuasa. Ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah maha bisa. Gak mungkin gak bisa. Tetap. Makanya, jangan ikhtiar pakai hati. Ikhtiar pakai tenaga. Hati tawakal babnya. Sehingga tawakal itu amal hati. Ikhtiar itu amal fisik. Kan dalam Islam itu ada amal batin, ada amal zahir ya. Amal batin, hati. Amal zahir, fisik kita. Ikhtiar, amal zahir. Jangan dicampur-campur dengan amal batin. Coba teman-teman buka deh surat Hud, surat 11. Kalau ragu tentang rezeki, baca nih ayat nih. Surat 11, surat Hud, ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi kecuali Allah menjamin rizkinya. Ini amalan hati nih. Ini ayat untuk menguatkan hati kita, bukan menguatkan fisik. Tapi biasanya hati kalau udah kuat, fisik kebawa. Kan kata Nabi, kalau hatinya baik, yang lain ikut baik. Kalau hatinya buruk, yang lain ikut buruk. Jadi kalau hatinya udah give up, pasti fisiknya jadi lemah. Kalau hatinya tough dan masih punya belief ke Allah, masih punya harapan, maka fisiknya juga akan kuat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana rezeki kita disimpan. Allah tahu kemana kita akan membelanjakan rezeki itu. Semuanya tertulis di dalam kitab yang jelas. Allah yang tahu. Allah yang menjamin, gak ada yang gak dijamin rezekinya. Makanya saya pernah cerita tuh dulu di mall sebelah. Saya sama istri
habis kajian di sini atau sebelum kajian di sini sebelum maghrib sempat mau belanja dulu, belanja di apa supermarketnya di bawah, lantai bawah. Dari lobi kita mau ke bawah itu cari eskalator kan ya, belok kanan cari eskalator. Ternyata salah ngambil jalan. Kita habis belok kanan langsung belok kiri. Harusnya kalau belok kanan lagi sekali lagi langsung eskalator turun tuh. Pas karena kita belok kiri, akhirnya kita muter. Gara-gara muter, ngelewatlah sebuah stand baju kaos yang lagi diskon. Wah, diskon 50%. Akhirnya saya sama istri masuk. Ternyata lucu-lucu juga buat anak gitu. Alhamdulillah akhirnya kita beli 2 helai. Baru setelah itu kita jalan lagi, cuma beberapa meter, masuk eskalator turun. Siapa yang telah menggerakkan kaki saya sampai salah jalan? Sehingga saya harus muter. Dan akhirnya masuk ke stand itu. Allahu alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezeki. Kayak gitu cara Allah menskenariokan. Kalau saya ngambil jalan kanan, mungkin saya gak akan masuk ke toko itu. Berhubung saya ngambil jalan kiri, akhirnya muter, masuklah ke toko itu. Allah punya banyak cara. Kenapa kita khawatir dengan stand orang lain yang mungkin lebih dekat ke pintu, lebih dekat kepada stage yang di tengah kalau bikin event segala macam. Kenapa? Kita udah ikhtiar dapatnya cuma ini. Kayak lagi ada event, kayak apa festival gitu, kayak ada bazar, kita punya banyak stand. Stand kuliner kita paling pojok, dekat toilet. Stand kuliner teman-teman kita tuh paling depan. Dan di situ stage banyak acara tausiah segala macam. Oh, kayaknya di situ lebih laku. Belum tentu juga. Bisa jadi pada waktu itu banyak orang yang sakit perut atau apa, akhirnya ya lewat. Aduh, ini kayak seru juga nih di sini nih, makan di sini. Gak usah jauh-jauh sambil nunggu makan. Allah yang punya cara. Saya kan pernah cerita kesasar sampai ke Cirebon. Kenapa kesasar? Ada suatu hari Minggu, kayak lagu. Satu hari Minggu. Ada satu hari Minggu nih, bingung kita pengen keluar sama keluarga, sama anak-anak. Eh, kita keluar yuk. Saya bilang ke anak-anak. Hayu, kata anak-anak. Kemana? Ke Kota Baru aja. Di situ kan ada jam matahari tuh. Kita lihat jam matahari. Hayu, naik mobil, masuk tol nih. Pas sudah masuk tol Paster, berubah pikiran. Ah, terlalu dekat, gak berasa liburan ya. Ya, terus mau kemana? Ke Jakarta aja yuk, ke Ancol. Ada pantainya. Oh, hayu, ke Dufan. Jalan, akhirnya gak jadi belok pada larang, lurus. Niatnya ke Ancol. Sebelum Cikampek, berubah lagi pikiran. Ah, Ancol mah pantainya gitu-gitu aja ya, udah pernah ya. Terus gimana dong, cari pantai baru deh yang di daerah Indramayu, Cirebon gitu. Siapa tahu ada yang lebih bagus, yang masih virgin. Boleh, keluarlah Cikampek. Waktu itu belum ada tol apa Cipali ya. Keluar Cikampek, akhirnya nyisir Subang, Indramayu. Gak dapat pantai yang kita nyaman nih. Berhenti sebentar, oh gak nyaman ini banyak apa sampah. Akhirnya jalan lagi. Sampai dari pagi keluar asar makan empal gentong di Cirebon. Siapa yang mendatangkan saya ke warung empal gentong itu? Pas kita masuk, orangnya bahagia banget gitu. Kelihatan kalau dari pagi itu belum ada yang datang, belum ada pelanggan, sepi warungnya. Karena tempat parkirnya agak nyaman, langsung parkir di situ, makan empal gentong dan ternyata enak, kita bungkus. Orangnya tuh alhamdulillah nih datang apa dari pagi belum ada yang datang. Senang gitu. Dan saya bilang, "Pak, tahu enggak saya dari mana?" "Dari mana?" "Dari Bandung." "Mau kemana emang?" "Enggak kemana-mana." Muter. Jadi kita cuman dari Bandung cuma pengen makan empal gentong di Cirebon ujung-ujungnya. Pulang sampai ke Bandung jam 10 malam, macet lagi tuh di Sumedang karena ada perbaikan jalan. Cuman pengen makan empal gentong, ngasih rezeki ke orang di Cirebon. Kayak gitu banget tuh caranya tuh, coba lihat cara Allah. Oh, yakin nih sama Allah. Allah bisa banget ngedatangin. Kalau ini terjadi kepada orang lain, berarti kalau saya cari rezeki bisa juga caranya kayak gitu. Allah kan punya banyak cara. Cuman kadang-kadang atau seringnya kita gak tahu cara itu, tahu hasilnya doang nih. Tiba-tiba dapat. Sesederhana itu kita berpikir, akhirnya sesederhana itulah syukur kita ke Allah. Kalau kita tahu gimana rumitnya rezeki itu datang ke kita, kita akan syukurnya lebih pasti tuh. Masya Allah ya, Allah ngedatangin rezeki ke saya tuh gitu-gitu amat. Sampai ada orang yang kesasar sekeluarga, bingung gitu. Tapi kan dia, kalau saya gak cerita, dia gak akan tahu. Dia pikir cuma orang yang memang tinggal di Cirebon atau emang lagi jalan lewat kebetulan mampir. Artinya karena dia gak tahu prosesnya, rasa syukurnya juga sederhana. Sama kayak kita gak mensyukuri masakan istri kita kalau yang udah punya. Istri itu masak tuh rempong loh dari pagi, wah neng, sampai apa ganti lagi. Kita gak tahu ya, mungkin istri kita baru belajar masak, gagal 2 kali loh. Itu yang ketiga tuh. Gak enak pula. Udah gagal 2 kali.
Dan kita pikir, ah cuma masak sayur gini doang mah, sayur bening mah gampang. Kita kan gak tahu prosesnya, sehingga apresiasi kita juga ya segitu-gitu aja. Kalau kita tahu prosesnya, walaupun cuma sayur bening sama telur ceplok, kita akan peluk istri kita, mah makasih banyak ya, mama udah berkorban banget buat papa, mah hari ini makanan terenak sepanjang hidup papa loh, mah. Kenapa ngomong gitu? Karena tahu prosesnya. Gitu juga kita ke Allah. Karena kita gak tahu proses rezeki itu Allah setting sampai datang ke kantong kita. Kita kayak, ya Alhamdulillah gitu doang. Tapi kalau kita tahu, Masya Allah, ya Allah, Alhamdulillah atas semua nikmat yang kau berikan, puji-puji Allah. Artinya teman-teman, kalau galau tentang rezeki dari Allah, tentang pekerjaan, tentang kuliah, segala macam, termasuk tentang jodoh, coba baca ayat 6. Semua Allah yang jamin. Ini bab hati ya, lagi-lagi bab hati. Ikhtiar mah jalan aja terus, tapi hati Allahi rizquha, Allah yang menjamin. Itu baru jadi tenang nih, mengingat Allah tetap happy gimana-gimana juga. Dan ini ditaraddud, diulang-ulang. Coba diulang-ulang nih ayat nih. Jadikan salah satu ayat favorit. Kalau kita lagi galau, langsung baca ayat ini berulang-ulang sendiri kalau bisa. Baca dulu terjemahannya, hafal. Kalau udah hafal terjemahannya, tinggal baca ayatnya berulang-ulang. Sebelum tidur mungkin, kalau yang paling tenang, kalau khawatir gak bangun tahajud, ya udah sebelum tidur baca. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Diulang. Itu beda banget loh rasanya. Belajar untuk mentafakuri kebesaran Allah, sehingga kalau kita nanti ada masalah, mengingat Allah lebih mantap. Jadi dua ya, satu teman, kedua sering-sering tafakur. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Tafakkur. Dan sebetulnya teman-teman ya, kalau kita mau lebih persis nih, sholat duha itu ya, emang sholat tafakkur sebetulnya. Dulu para sahabat atau para anbiya, sholat duha itu di tempat terbuka. Di bukit, di apa kebun gitu. Sholat duha itu di tempat-tempat alam terbuka, jadi benar-benar untuk tafakur alam. Sholat duha itu fungsinya untuk itu sebetulnya. Walaupun boleh banget dilakuin di dalam ruangan, di masjid, di rumah, di kantor, boleh banget di kampus. Tapi kalau kita ada kesempatan sesekali, coba deh, sengaja ngapain touring ke atas misalnya, ke Lembang, pengen duha. Dan duduk sendiri, jangan berjamaah. Bukan gak boleh, boleh aja sholat sunnah berjamaah. Cuman kali ini kita pengen menyendiri aja berdua sama Allah. Duduk, ngomong sama Allah, ya Allah, jangan biarkan saya berputus harapan kepada Engkau. Jangan biarkan saya berputus asa dari rahmat-Mu. Bimbing hati saya, ya Allah, tolong saya dalam masalah ini. Engkau Maha Kuasa, siapa lagi yang bisa nolong saya selain Engkau? Ngomong kayak gitu sama Allah, yang romantis, yang akrab gitu. Jangan sampai kita ngomong ke Allah tuh kayak orang gak kenal. Cuman copy paste, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar, amin. Udah kayak gak kenal gitu. Ngomong sama Allah itu akrab. Ngomong, ya Allah gimana nih, saya ada masalah kayak gini, curhat sama Allah. Itu beda loh. Kalau itu kita coba praktekin, saya yakin, asal sesuai dengan cara-cara tadi tuh, sendiri, alam terbuka, curhat sama Allah, ingat kebesaran-kebesaran Allah, insya Allah bizikrillahi tatmainnul qulub, tenang banget tuh hati. Saya kadang-kadang mempraktekkan itu, walaupun gak di alam terbuka banget, tapi minimal mencoba untuk menyendiri gitu. Rasulullah kan kalau lagi ada masalah sama keluarganya, menyendiri di masjid kan, duduk di mihrab, berzikir kepada Allah, ya Allah, ya Allah, engkau lah yang maha penyabar, saya tidak sabar. Terus curhat sama Allah, kayak anak pulang curhat sama ibu, gimana rasanya? Kan tenang kan? Kayak kita curhat sama teman, pasti beda. Cuma emang yang paling indah curhat sama ibu atau sama ibunya anak-anak. Itu beda banget tuh. Nah harusnya kita curhatnya ke Allah kayak gitu tuh. Tapi jangan bilang mah, tapi angkat tangan salah, bukan mah, ya Allah gitu. Allah dipanggil mah, jangan. Karena terlalu menjiwai pengen punya ya. Ustadzanan mah ngebully wae. Tapi benar loh teman-teman, saya tuh membuktikan kata Allah, setengah agama itu benar. Agama itu rasanya hati kita itu kayak belum sempurna sebelum ada Dia. Jadi gimana pun solehnya tuh kayak nggak, kayak ada yang kurang gitu. Apa ya yang kurangnya di hati saya ya? Apa ya? Ternyata namanya belum tertulis, nggak jelas juga namanya siapa gitu. Kalau udah ada, itu beda banget. Curhat, ngobrol, jalan, dan kalau dia orangnya soleh, pas lagi galau dia yang langsung mengingatkan kita.
Kalau perlu dia yang membangunkan kita. Tahajud berdua yuk. Hayu, tahajud berdua. Jangan panjang-panjang ya baca ayatnya. Ya siaplah. Kalau dia request kan siap ya bacanya jangan panjang-panjang. Kalau teman-teman yang request, kalian mah juga baju hijrah aja udah kayak gitu. Lihat nih gua nih salat tahajud nih 15 juz. Luar biasa ya. Kalau istri biasanya lebih kasih sayang. Kasihan nih istri saya seharian capek. Capek nungguin sambil tidur-tiduran gitu. Nonton TV gitu, capek dia, kasihan seharian nonton TV teh. Itu teman-teman, mudah-mudahan kita bisa ngambil dua trik tadi, cara biar lebih tenang, happy, kalau mengingat Allah. Satu, memang butuh teman yang mengingatkan kita, bukan kita ingat sendiri. Yang kedua, banyak-banyak membaca, mentafakuri, mikirin tentang Allah itu emang maha kuasa. Salah satu materinya surat Hud ayat 6 tadi tuh. Makin kita yakin sama Allah, begitu kita ingat Allah, itu makin lebih ngaruh ke hati kita. Tapi kalau kita nyebut nama Allah gak yakin, cuma insya Allah, ya Allah, subhanallah, masya Allah, gak ngaruh. Cuman zikir doang, cuman lisan, tapi tidak sampai ke hati.